5.000. Wow. Jadi ini edisionalnya. Gitu. Jadi kalau mereka beli paket ini mau pakai edisional ini. Oh, jadi ini 5.000 ini dia boleh beli 22.000. Jadi 27.5. Iya. Nyam lah. Gitu. Minumnya 4.000. Jadi 50.000 udah kenyang banget. Udah kenyang banget ya. Ini 5.000. Bakso 5.000. Ini jadi side ordernya gitu lah kira-kira. Ya. Nah, ini bakso urat. Ini bakso urat. Ini semua kita yang produksi sendiri. Tahunya kita produksi. Punya pabriknya juga semua. Kasih berapa ayam nih untuk goreng? Satu hari kalau dalam satu bulan itu kita berapa ton? Satu bulan ayam kita lebih dari 500 ton. 500 ton. Ya. Kalau ekor mah udah ribuan kali. Iya. Jadi itu juga ayam-ayam pilihan yang harus sudah bersertifikat. Ini yang telur asin tadi. Ini telur asin. Nah, ini bensu bakso telur asin. Ini yang menjadi khasnya bensu bakso. Karena orang kan ketika jual bakso biasanya rata-rata pakai telur biasa kan. Kita bikin telur asin. Ini okay. Yang boleh saya makan? Bapak pilih yang mana? Kita duduk sini Pak. Oh di mana? Bapak itu masalahnya diceritain. Karena dia nggak ada yang dicoba. Airnya apa tadi? Telur. Nah, pedas ya? Nah, itu tergantung selera-nya tuh. Karena aku menyediakan 1 sampai 15 levelnya. Ini kayaknya level tengah ya? Iya. Itu level 1, Pak. Level paling bawah? Iya. Ada yang paling minta yang paling pedas? Wah, 15, Pak. Oh iya? Itu paling laris. Orang Indonesia suka pedas. Selera Nusantara itu kan ya. Banyak banget kan? Mulai dari Sumatera, Aceh, sampai ke Papua, jenis makanan. Mungkin nanti ada geprek papeda juga kali ya? Kalau saya mau bermitra sama ya. Ruben Omsu di, misalnya di Magelang gitu. Apa yang saya harus lakukan? Tanya OPP. Tanya OPP. Oke. Datang ke sini? Enggak, telepon dulu. Telepon call center. Call center? Nanti diarahkan hubunginya ke siapa. Nanti diarahkan, nanti kita yang hubungi. Dan di dan proses telepon sampai berdiri gerai itu, biasanya makan waktu berapa? Paling lama 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu. Karena saya tim... Nanti kirim-kirim ke sana? Enggak, biasanya mereka yang ketik. Mereka sini, mereka presentasi, terus kasih kita waktu untuk kita kirim pin, kita cek sana. Sebelum dia buka toko, itu 4 hari sebelumnya kita udah training. Dan karyawan, mitra yang memilih, tapi kita yang saring. Ini nggak bisa, ini bisa, ini nggak bisa, ini bisa. Gitu. Dari situ baru akan terlihat lebih rapi lagi karyawannya, disaring lagi. Yeah. Satu outlet itu kira-kira berapa jumlah karyawan? 35. Enak. Wah ini saya nggak perlu makan siang lagi. Gratis ini. Jadi dari bensu bakso itu yang milenial suka. Karena kita punya dua konsep. Apa konsepnya? Wah original sama kuah pedas. Oh ini original ya? Original. Kuah pedas yang itu tuh jelas-jelas banget. Wah itu emang gak seberapa Pak. Banyak orang yang gak punya kerjaan 10. Apa yang kami? Oh iya. Jadi ya. Di daerah mana yang paling konsumsi cabenya paling tertinggi dari outlet-outletnya? Kalau Medan. Makanya ayam satu segini. Tapi mereka bisa makan level 15. Apa itu? Dari makan semuanya? Iya. Cabenya dimakan semuanya? Enggak sakit banget. Kalau saya aja makan aja paling standar itu level 5, udah paling standar buat saya. Ini level 1 saya. Belum merasa pedes. Ini memang nggak bisa berhenti sih makannya. Setelah kita coba telur biasa, sekarang telur asin. Ini belum mangkok bro. Ini mah bukan lapar, ini doyan. Oke. Sebagai signature baksonya ini adalah bakso atau oh iya ini telur asin. Ini
kita mimpi nih ya, usaha-usaha kayak gini kita jadi pelaku mandiri sendiri. Amin. Terus kan sekarang udah buka di Hongkong. Ya. Terus kita tiba-tiba nanti ada juga beberapa pensu di New York. Amin. Di London. Amin. Kita jadi ya kayak nggak lagi datang ke Jakarta disambut merek-merek asing, tapi juga merek-merek ya, lokal kita juga bisa bersaing gitu di China, di mana-mana. Karena ada kekhasannya Indonesia yang bisa dijual ya, dan membanggakan. Kalau saya sih mungkin besar harapan saya kalau mudah-mudahan kita-kita ini yang orang-orang Indonesia asli ini bisa dapat ruang lebih banyak untuk hal itu gitu. Jadi bukan berarti dia asing tidak bagus, tidak baik, cuma maksudnya minimal tidak tergeser. Makanya untuk membuat ke luar negeri pun saya perjuangannya itu keringatnya nggak saya liatin. Iya. Yang saya liatin sudah betul bagusnya. Tapi keringatnya kami, susah payahnya kami itu perjuangan itu juga susah. Mimpi Ruben sendiri gimana nih? Supaya bukan hanya geprek bensu kan, tapi kan banyak lagi yang produk-produk lain yang juga bisa menyusul ya, keluar negeri. Ya. Paling nggak apa sih kalau misalnya pemerintah belum bisa membantu untuk jaringan internasional, apa yang bisa dikerjakan di dalam negeri? Ya proses yang lainnya mudah-mudahan bisa dipermudah gitu. Kadang kan kita mau buat ini, ya memang semuanya itu memang ada aturan. Tapi yang saya pikirkan ini kan kita membuka lapangan pekerjaan ya untuk orang banyak. Saat ini karyawan saya kalau ada satu outlet 35 kali statusnya udah 3500. Ya, itu baru outletnya. Belum ada bakso, ada bakso juga. Bakso itu berapa outlet itu? 27 outlet. Ya. Jadi ada juga Big Bang Coffee, terus karyawan Mensudri, kita ada pabriknya di Gunung Putri. Itu kalau geprek untuk rumah produksinya itu ada di Bekasi. Masih mencolok-mencolok pak. Jadi terkadang kalau saya, yang menjadi hal sedihnya itu adalah ketika mau sesuatu itu susahnya bukan main. Adanya sistem prosedur-prosedur yang sudah kita amati, itu melewatinya susah banget. Padahal sudah sesuai prosedur. Dan tapi gak ada aja, tidak ada kejelasannya. Tidak apa-apa. Jadi saya itu mungkin karena saya berpikir, saya selalu kalau hidup itu buat saya, ini menjadi hari terakhir buat saya. Jadi saya selalu menjadi lakukan yang terbaik hari ini. Jadi gak usah mikir besok. Hidupnya? Iya. Jadi, lakukan yang terbaik. Tapi dari sebelum tomorrow. Iya, kita gak pernah tahu kan. Jadi, itu yang saya bekaskan ke pikiran karyawan saya itu adalah, ya lo harus jadi diri sendiri. Gitu. Jadi, lo jangan pernah bergantung dengan orang lain. Kenapa orang Ruben buka geprek bensu ini masih bersedih? Bersedih pasti. Karena basicnya artis. Dimana banyak orang melihat artis tuh gak bisa kerja. Dia cuma menang namanya doang di tempel. Padahal Konsu Pangan Perkasa, Media Konsu Perkasa, ya the real, ya Ruben Konsu. Tidak ada lagi di atasnya. Jadi kerja ini benar-benar Ruben dan Andi dan semua karyawan di sini mewujudkan ya kan? Iya, saya membuka peluang yang lebih kecil lagi itu ke Bensuko. Bensuko ini kita kasih ke distributor setiap daerah sudah ada. Ada. Yang lain-lain bisa, itu Pak, ibu-ibu juga tadi bisa jualan nugget sosis. Tapi mereka tantangin dari keluarganya. Di rumah. Gila konsepnya. Itu, jadi saya jual nugget sosis otak-otak ini dan rasanya itu bisa bersaing. Ini rasa nugget sosisnya. Ini goreng. Ini mana ya Pak? Ini otak-otaknya, yang bedanya. Nah kalau orang yang diet, kalau aku lebih sukanya dikukus. Saya lagi ngatain. Otak tuh khas Indonesia juga. Iya. Ini memberdayakan juga untuk mereka jika ada di rumah, ibu-ibu ya. Malah saya berpikir nanti kalau misalnya ada beberapa peluang kita bisa kerjasama nih. Pasti. PP sama ya, saya mau ya. POC, ya. Kita pengen dorong juga nih karena kalau konsepnya tadi bahwa kita saling memberdayakan, lebih banyak lapangan kerja tercipta, dan kita bisa jadi tuan rumah di sini. Perlu pangan kita. Amin. Saya tuh maunya seperti itu. Karena saya adalah warga negara yang mengikuti aturan ya, gitu. Tapi harapannya
peraturan itu jadi bersulit lah ya gitu. Maunya perizinan itu dipermudah. Dipermudah. Terus pemerintah itu hadir untuk memberikan bimbingan sehingga akhirnya lapangan kerja, ekonomi bergerak gitu ya. Makanya kalau ditanya, saya tidak tertarik untuk menjadi anggota dewan. Anggota dewan tidak tertarik, presiden tidak tertarik, wakil presiden tidak tertarik. Saya bilang kalau saya bekerja untuk negara, yang saya mau adalah menjadi menteri tenaga kerja. Ya, karena banyak hal yang mesti saya lakukan untuk membuka lapangan kerja. Karena membuka lapangan kerja itu, menurut saya semakin banyak kita buka lapangan kerja, semakin minim tingkat kejahatan. Mereka yang berbuat jahat itu karena mereka nggak punya pekerjaan. Tapi kalau lu kasih pekerjaan yang layak, lu kasih kehidupan yang layak sesuai dengan UMR yang benar, ya, buat saya Indonesia akan prosesnya itu akan berubah. Jadi kalau saya bilang yang saya inginkan itu adalah menjadi menteri tenaga kerja kalau saya, gitu. Jadi kalau tawaran anggota dewan itu banyak pak, tawaran ini jadi wakil wali kota ini suka, enggak, saya nggak ngerti hal itu. Tapi kalau tepung berkurang 1 gram buat gue itu ngerti. Jadi kalau itu ya. Jadi waktu awal aku buka di Bali juga pak, banyak orang yang wah ini susah loh ini. Ya memang kita akui Bali itu salah satu pulau Indonesia yang banyak tamu asing yang banyak sekali ya. Jadi tarafnya udah tinggi banget kan, tingkat udah tinggi banget. Jadi saya bilang enggak, saya tetap mau buka di Bali. Sampai awal ya sebulan dua bulan sampai sekarang akhirnya tamunya yang beli Bali, yang boleh, yang mau beli. Yang makan bule? Iya. Cocoknya pendekan pedes-pedes gitu ya? Iya, karena mereka lihat kenapa tempat itu penuh terus. Oh. Jadi saya taruh di kute. Jadi mereka, kenapa itu rakyat? Jadi dia mau ya. Ini. Dan kenapa saya bisa tahu itu? Karena saya punya tim riset sendiri. Setiap jam 11 malam, kecuali outlet yang 24 jam ya. Setiap jam 11 malam pasti uangnya keluar. Dia yang keluar. Oh, ini. Sekian. Pagi. Tadi ini ya? Iya, pagi. Terus sekretaris saya laporan ini. Laporan yang saya dari jam 11 sampai paginya. Sampai jam 9 sebelum saya datang, dia baru nge-print. Jadi sebelum kerja syuting, kerjaan ini dulu? Ini dulu. Sebelum brownies, ini yang didahulukan ini dulu. Ini dulu. Ntar abis itu, abis dari sini baru bercanda-canda ke brownies. Iya. Abis dari brownies, kalau saya ada rice cooker, saya cek rice cooker dulu. Kalau nggak ada rice cooker, saya balik lagi ke kantor. Jadi kalau nggak tahu Ruben itu kan tawanya Ruben bercanda. Iya. Gitu. Tapi ternyata ada sisi seriusnya itu di sini ya? Iya. Saya bilang ketika saya menggunakan baju kantor, ya, saya ini lebih maksudnya kantor, bukan dari TV. Tapi ketika saya dibayar sama TV, ya mereka maunya saya seperti itu kan? Iya. Ya udah saya lakukan. Tapi berarti di sini profesionalisme diutamakan di sini. Banget. Gak pernah bisa buka di Hong Kong, udah bisa ikut standar di mana aja kalau menurut saya. Karena food safety itu di Hong Kong, kayak Singapura itu ya, sangat-sangat dijaga kan. Makanya di saya bukannya di Asia Tuan. Di Eropa cuma Amsterdam. Amsterdam udah? Iya, saya buka di Rotterdamnya. Di daerah Pada Puso. Oh, tempat turis. Sentral ya. Kan kayak di Hong Kong saya bukanya di Kosuibe. Oh, di Kosuibe. Sentralnya. Orang Indonesia kalau ke situ. Cari makanan halal. Kan ada restoran halal foodnya kan ada mereka. Kita juga kan, ini makanan Indonesia yang halal juga gitu. Jadi kita kasih pilihan banyak. Saya nggak bisa bikin di tempat asing. Saya harus bikin di mana tempat orang Indonesia banyak. Dan itu saya, pertama dilihat orang, akhirnya seperti dia di Bali, ya. Akhirnya banyak yang nyoba juga. Saya banyak belajar hari ini. Dan luar biasa pengalaman dari saya doakan Bensu Geprek Bensu dan Bensu Group ya, ya. MOP dan OPP ini jadi perusahaan yang insya Allah membawa berkah. Amin. Pengalaman kerja begitu banyak dan saya kayaknya bermimpi gitu pada satu saat ya Bensu ini bisa sebesar McDonald's. Amin. Bisa sebesar dengan Hati Baji karena kita punya pasar yang besar. Saya titip aja sama Ruben. Keep on doing what you're doing, really inspiring. Dan buat saya lihat anak-anak muda seperti Ruben ini membawa satu optimisme. Dan kalau ditawarin nanti, jangan dulu mau gede dulu ya. Oh iya, belum pak. Nanti, Pak Menteri. Itu kan Menteri bisa jadi Menteri Milenial. Tapi kalau saya dapat amanah, saya pengen banget nih kerja sama jadi. Tapi kalau di sini, 4.000-5.000 lama aku kerja. Dan buat saya, ya berarti kan 5.000 orang yang dan keluarganya yang doain kita. Amin. Yang doain kita supaya usaha kita tambah maju sehingga buka cabang lebih banyak.
itu makanya saya bilang kalau saya itu tujuh pakai, kan banyak orang yang bilang harus pakai konsultan, harus pakai ini. Jadi kalau saya itu, iya, tapi kalau saya itu pengen punya perusahaan, ini anak kampung gua apa berhayal ya, gua tuh pengen punya perusahaan sesuai dengan apa yang gua mau. Jadi nanti satu-satu ada HRD, banyak semua ya, itu proses kali ini. Jadi kontrak-kontrak makanya dan gak ada pinjaman bank luar biasa ya sih katanya. Ya ini apa kan berarti bisnis yang berbasis tunai cash flow, dan apalagi sekarang dengan ekosistem digital ya, yeah. Nanti ada fintech, ada semuanya yeah. Bisa masuk. Titip saya sih bahwa Geprek Bensu ini fokus di revolusi industri 4.0 yeah. Dimana nanti delivery mau to music mau adalah kekuatan berbalik kepada konten kita. Iya, terima kasih. Thank you. Ini juga hasil riset sendiri. Iya. Terima kasih, Mas. Enak banget makanannya, top. Terima kasih, Mas. Top.